Assalamualaikum saudaraku semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan masak-masak lagi. Penasaran kan aku masak-masak apa? Yuk langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Berikut bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada udang sebanyak 75 gram. Kemudian ada bakso sebanyak 6 butir. Lanjut ada cikua sebanyak 9 butir. Kita pakai mie merek Yam Yam. Nanti kita juga pakai bumbunya. Ada bumbu tom yam, saya pakai merek bambu. Lanjut ada air perasan lemon. Kemudian ada 1 sendok makan bubuk cabai. Ada garam dan gula secukupnya. Ada daun jeruk sebanyak 2 lembar, setengah batang serai, 2 batang daun bawang, air sebanyak 600 ml. Oke, lanjut ke step pertama. Oke, step pertama kita nyalakan kompor terlebih dahulu. Kemudian masukkan air sebanyak 600 ml. Kemudian kita tunggu hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kemudian kita masukkan udangnya terlebih dahulu. Jika sudah, kita masukkan 2 daun jeruk, setengah batang serai. Oke, lanjut kita masukkan 6 butir bakso. Oke, lanjut kita masukkan 1 sendok makan bubuk cabai. Setelah masukkan bubuk cabai, kita masukkan air perasan lemon. Lanjut kita masukkan bumbu dari mie Yam Yam. Kita masukkan bubuknya dan oilnya. Setelah itu kita masukkan lagi bumbu tom yam. Saya pakai merek Bambo. Ini saya pakai setengah aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi masukkan mie Yam Yam. Lanjut kita masukkan garam dan gula.
Nah, yang terakhir kita masukkan cikua dan daun bawang. Nah, sebelum dimatikan kompornya, kita icip rasa dulu. Jika sekiranya sudah pas, kita bisa matikan kompornya dan siap dihidangkan. Tara, ini dia menu kita hari ini. Mie tom yam udang kuah. Selanjutnya, mari kita coba. Ya, minyak sudah jadi teman-teman. Langsung saja kita cobain. Tapi sebelum kita cobain, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung saja kita cobain teman-teman. Warnanya, kuahnya, dan merah banget ya teman-teman. Kita cobain dulu kuahnya. Mantap banget ya teman-teman. Kita coba minyak. Perpaduan bumbunya pas banget teman-teman. Enak banget. Cikuanya. Cobain. Mantap. Kuahnya, lagi minyak, lanjutnya kita baso, ini basonya. Segar banget kuahnya teman-teman. Ini menunya murah banget. Bisa kalian coba kalau misalkan lagi ada bahannya. Nama mie-nya itu mereknya Mie Yam Yam. Itu halal ya teman-teman. Terus nanti dikasih lagi bumbu dari bambu, itu khusus tom yam. Dan kasih lagi perasa lemon. Mantap banget, itu dijamin enak. Sekali lagi minyak. Kuahnya. Enak banget teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menemani aku masak dan makan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.